Halo semua, ketemu lagi sama gue Yozora. Hari ini gue mau ngelanjutin Twilight Lines gue, guys. Hari ke-7 ya, hari ke-7 Twilight Lines. Twilight Lines. Aduh, susah banget ngomong bahasa Inggris. Ini kemarin gue ngelawan bos burung. Baru mati satu, guys, sisanya masih ada banyak. Nah, gue mau ngelanjutin, gue mau ngalahin. Dan ini gue positif sih, gue yakin gue bisa ngalahin. Ini gue geser dulu biar kalian bisa lihat. Ini gue ya, biar kalian bisa lihat settingan commander sama prototype gua. Karena di sini kita wajib pakai itu, guys. Pakai apa? Krete. Jadi krete kita lompatin ke belakang biar burungnya skillnya ke si krete doang. Yang lain teman-temannya sini aman semuanya ya. Cuma kemarin yang jadi masalah yang bikin gua kalah itu krete gua one hit sama si burung ini nih, burung gila nih. Pedes banget skillnya. Jadi kemarin nggak tuntas, jangan bawa Bailey dah. Bawa ini aja. Bawa Emma. Bawa Serena. Mas Rani, mana Mas Rani? Gua bawa Mas Rani sama Res. Mas Rani, Res, Emma nih kayak gini, guys. Ini gue ganti Prism Amulet. Dan ini gue nggak pakai Penrun karena percuma, guys. Musuhnya ini nggak bisa di stun. Damage-nya masuk sih, tapi mungkin ini lebih gede ya, gue nggak tahu. Mungkin Vision Stone lebih bagus buat Emma. Kita coba aja. Ini gue balikin lagi kameranya. Oke, kita sikat ya. Aduh, autonya lupa matiin. Ulang kaci. Matiin auto, jangan lupa. Ini kok positif sih, harusnya. Harusnya bisa menang sih. Tanpa ada yang mati ya. Nah, kan ini kena angin gak berasa nih, satu doang mah. Kemarin 3 kena angin langsung mati, coy. Parah, sakit banget. 12-7 ya, ini gue di stack 12-7, guys. Kalau kalian yang penasaran. Ini kita penuhin dulu emanya, kita penuhin lagi. Oke, lolos, tapi ada minusnya ya, karena healer gua tadi energinya nggak penuh, guys. Tapi it's okay lah, yang penting lolos dulu. Sekarang gua mau ngelawan ini nih, karena ini sulit banget, guys. Gua nggak tahu dah, gua nggak sanggup kayaknya. Ini yang lebih realistis, walaupun ini susah juga, tapi gua merasa setidaknya lah mendingan lah. Setidaknya ini mendingan. Nah, kalau posisi kayak gini gue pakai Penrun. Ini Penrun ya, biar bisa ke stun-stun anaknya. Terus gue nggak pakai ini nih. Gue pakai andalan gue Luke dan Ravenna. Luke Ravenna, tapi yang gue pencet Trigor. Luke dan Ravenna. Yang gue pencet Trigor sama Moriami. Aduh, mabok. Oke, ini formasi yang gue pakai buat ngelawan energy bond. Ini nggak tahu nih kuat apa enggak karena musuhnya udah mulai sakit. Tapi kalau memang nanti tankernya kuat, ini salah satu rencananya gue mau ganti rest. Tapi kita coba gini dulu, oke? Oke, kita coba lawan, guys. Ini gue salah ya, buka skill Ravenna tuh kayaknya tadi mau skill ya. Ini susahnya kalau healer energinya nggak full awal-awal gini nih, nggak bisa ngeheal. Sakit kepala ini lama-lama.
Alah. Kayaknya ini gua nggak apa-apa dah, kalah-kalah dah. Frustasi guys. Gak apa-apa, gue masih bisa reset hari ini. It's okay, it's okay. Jadi kalau udah mati semua, kita reset, kita gas lagi. Cuma gue berharapnya tuh harusnya tadi bisa guys. Biarin lah, mungkin emang emang lemah aja. Dan salah gue pas di stack burung itu, res gue ngasih skill ke Emma, harusnya ngasih skillnya ke Serena biar Serena di stack selanjutnya punya energi. Salahnya gue di situ guys. Cuma nggak bisa diando kesalahannya, ya udahlah. Mau pakai energi. Gua mau coba Kane sama si Palfrey. Oke, gua settingin dulu equipnya guys. A few minutes later. Oke guys, ini hero yang gue pake. Kali ini gue goalnya, gue cuma pengen matiin dua serigala ini. Kalau bisa Kalaza mati juga. Tapi rasanya sulit ya, karena gak ada healer sama sekali. Healer gue mati dua-duanya tadi. Atau mungkin gue bisa pake res ya, daripada Neruda. Oh enggak, res nanti gue pasangin sama Emma buat matiin ini aja. Oke, kayak gini aja nggak apa-apa guys. Kayaknya untuk bertahan lama sih rasanya sulit ya. Mudah-mudahan bisa nih buat nge-kill 4 ini nih. Kenapa ke situ? Ah. Boro-boro 4-1 aja, guys. 2 aja nggak dapet. Tetes lagi. A few moments later. Oke, guys, pasukan gua udah habis semua buat si laba-laba nih. Ada sih pasukan-pasukan kecil gini, cuma gue males pakainya. Dan si laba-laba masih banyak darahnya guys. Sekarang gue mau reset, terus gue hajar lagi. Nah, ini kali ini harus bijak guys. Tadi gue salah waktu di stack burung, gue kasih terakhir sebelum selesai kan skill rest gue kasihin ke Emma. Salah, gue harusnya gue kasihin ke healer ya kan, healer lebih penting. Gue nggak kepikiran sampai sana tadi. Nah kali ini seandainya kejadian kayak gitu lagi, nggak bakal gue ulang guys. Tapi ini gue mau fokus sama ini aja. Fokus sama anak laba-laba. Kita main stun aja guys. Kita nggak bawa rest, tapi kita simpen healnya sebisa mungkin. Serena, oke. Oke, kita hajar guys. Pokoknya jangan lupa auto biang kerok. Wah, kenapa spawnnya di situ? Mati dong. Kurang ajar, ulang guys. Kenapa spawn ke situ laba-laba? Ya nggak apa-apa dah. Kayaknya udah mulai harus nyimpan skill nih. Karena udah mati.
Ya nggak apa-apa lah, berkurang dikit crabnya, it's okay. Kita lanjut ke 12.9 guys. Nah ini 12.9, musuhnya ada ganas-ganas. Ini mungkin gua nggak bakal kelar hari ini guys. Kayaknya ini sulit juga sih. A few moments later. Kok gak kena heal ya? Aduh, mati beli gua coy coy. Rendah, mudah-mudahan kuat. Udah nggak ada damage dealer nih. Harus mengorbankan Belly guys. Lolos sih lolos, tapi Belly gua mati. Mau ngulang lagi males banget rasanya dah. Oke, nggak apa-apa, yang penting sekarang gua udah di stack 12.10. Saatnya kita nyoba dapetin Prism Amulet. Thank you.
Nice, mungkin bisa, mungkin bisa. Matiin ininya dulu deh. Gue simpen dulu skill emanya. Dia mau shield soalnya di sini kan. Nah, gue sikat. Prism amulet guys, prism amulet akhirnya gua dapet 12-10 tuntas juga. Oke, sekarang gua bisa upgrade prism amulet gua biar stack 13 lebih santai ya. Walaupun sulit juga tapi setidaknya lah lumayan lah dapat upgradean. Oke, gua mau upgrade dulu guys. Gua mau upgrade dulu prism amulet gua. Lumayan ya nambah 5%. Nah itu tadi guys petualangan Twilight gue hari ini. Besok gue bakal lanjutin di 13.1. Kalau kalian suka video gue silahkan di like dan di subscribe guys. Oke, see you guys.